Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Febri Vlogger. Kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video lagi guys. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang review tentang kekuatan water resistant dari jam tangan Skimmi dengan tipe 9083. Dan ini dia untuk jamnya, bisa kalian lihat di video ya. Saya fokusin dulu biar lebih jelas. Ini dia untuk tampilan dari jamnya. Untuk tentang spesifikasi dari jam ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi linknya tuh ada di deskripsi tentang video unboxing dan spesifikasi dari jam ini. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya tentang spesifikasinya. Yaitu yang pertama, jam ini itu bukan rantai ya, strap. Dan strapnya tuh asli original. Ini merek Skimmi. Dan yang pingin saya coba untuk video kali ini tuh tentang jam ini asli atau tidak. Soalnya waktu pembelian itu tidak ada segel pada bagian belakangnya. Nah, saya tuh rada khawatir apakah jam ini tuh asli atau palsu, guys. Namun di keterangannya tuh tertulis bahwa jam ini tuh memiliki ketahanan air sedalam 30 meter. Bisa dilihat di bagian belakang video ya. Belakang jamnya maksud saya. Bisa dilihat. Saya fokusin dulu. Water resistant sedalam 30 meter. Dan di sini untuk jamnya itu waktu saya beli itu tidak ada bungkus plastiknya, guys. Hanya lapisi dengan ini ya, bacaan Skimmi ini, dan tidak ada prosedur penggunaan dari jamnya. Dan jam... dan jam ini tuh keunikan yang pertama itu terdapat dari segi penampilannya, guys. Di mana ada fitur tanggalnya, bisa dilihat ada fitur tanggalnya. Dan juga di sini jamnya itu hanya analog saja ya, tidak ada digitalnya. Ini dia. Dan untuk krononya itu aktif guys di sini. Jadi krononya ini merupakan detik dari jamnya ya. Bisa dilihat di sini bergerak untuk krononya. Bisa dilihat ya. Saya fokusin lagi biar lebih jelas. Oke, bisa dilihat. Dan cara mengatur jamnya pun cukup mudah ya, seperti jam-jam yang lain. Ini ditarik satu kali itu untuk mengatur tanggalnya ya. Tanggal berapa sekarang? Sesuaikan. Setelah itu kalian bisa tarik lagi kuncinya ini untuk mengatur jam analognya guys. Oke, biar tidak berlama-lama kita langsung saja uji jamnya ke dalam air ya. Di sini saya sudah siapkan gelasnya untuk menguji jam tangan ini, dan kita langsung saja tes ya jam tangannya ke dalam air. Pertama seperti ini. Oke, setelah itu kita fokusin dulu untuk kameranya. Dan di sini saya sudah siapkan airnya, guys. Dan kita akan coba jamnya. Kita beri sedikit air ya. Untuk menguji kekuatan water resistant dari jamnya apakah benar-benar ori atau tidak, guys. Bisa dilihat ya. Di sini masih bergerak untuk detiknya. Untuk krononya bisa dilihat masih bergerak ya. Masih bergerak. Bisa dilihat masih bergerak, tidak ada kendala. Oke, kita coba ke tempat yang lebih dalam lagi ya untuk tes jam tangan ini. Di sini saya sudah siapkan untuk menguji jam tangan Skimmi dengan tipe 9083 ke tempat yang lebih besar ya, dan lebih luas. Ini untuk jamnya. Bisa kita lihat, kita ambil dulu. Kita fokusin dulu kameranya di sini.
bisa dilihat ya, untuk jamnya itu masih menyala. Kita akan coba tempat yang lebih dalam lagi guys, dan lebih luas. Ini dia, kita cemplungin ke dalam sini ya. Untuk kalian yang ingin beli, kalian bisa beli di aplikasi belanja online guys, di sana banyak pilihannya. Dan tentu dengan harga yang sesuai ya dengan dompet kalian. Cari juga dengan penilaian toko yang terbaik dan juga tentunya dekat dengan kota kalian guys. Ini harganya sekitar 70 sampai 80 ribuan ya, yang saya tak ketahui. Dan saya mendapatkan jam ini tuh promo guys, sekitar 40 ribu. Ini saya beli sekitar dengan harga 40.000, dan itu kenapa saya khawatir jam ini itu asli atau tidak, karena harganya itu guys. Tapi ternyata saat kita coba tadi ke dalam air masih menyala ya untuk krononya. Sepertinya ini benar-benar ori. Dan untuk kalian yang ingin beli, ini banyak varian warnanya ya. Ada yang strapnya itu berwarna hitam, dan juga ada yang berwarna coklat, jadi banyak pilihannya guys. Jadi kalian bisa pilih yang sesuai dengan warna yang kalian suka. Dan di sini juga diameternya tuh cukup kecil guys, tidak terlalu besar ya. Jadi jam tangan yang strap biru ini lebih cocok digunakan untuk cewek ya. Mungkin kalau strapnya hitam atau coklat, mungkin cocok digunakan untuk laki-laki ya. Oke, kita coba lihat untuk jamnya ya. Sini kita fokusin lagi, ternyata masih menyala guys untuk krononya. Oke, bisa kita lihat di bagian videonya. Oke, ternyata masih menyala ya, tidak ada kendala. Jadi sudah jelas kalau ternyata jam ini benar-benar original guys. Jadi saat kalian mencoba jam tangan Skime, atau kalian punya jam tangan Skime dan kalian ingin coba ke dalam air, jangan dipencet tombol bagian ini guys, pengaturan jamnya, karena takut memasukkan air ya lewat dalam. Ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini guys, dan kita bisa lihat hasilnya bahwa jam ini benar-benar original. Tidak ada kendala ke dalam air dan benar-benar memiliki kekuatan tahan air sedalam 30 meter ya. Walaupun ini dicoba di dalam sini, tapi sudah benar-benar bisa membuktikan kalau jam tangan ini tuh water resistant guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini, dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen oke, supaya kalian bisa update selalu tentang video terbaru saya guys. Thank you, dan Febri Vlogger di sini. Bye.